Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Inaken 79. Pagi ini saya akan koneksi dan membaca parameter yang ada di Ford EcoSport tren manual punya saya. Saya akan colokan konverter Bluetooth Figet Iker. Terus nyalakan on. Okay. Sekarang saya akan koneksi dengan aplikasi Fortsys Pro. Kita pilih Bluetoothnya, V-Link. Udah connect. Sekarang nyalakan mesin. Diagnostik. Mobil saya tidak ada DCT-nya, DTC kok, tidak ada DTC karena manual. Ini datanya di mobil saya. Data display, saya mau masukkan semuanya. Oke. Nah, ini bisa terbaca semuanya. RPM-nya 861. Coolant-nya 46 derajat Celcius. Load-nya 23-24%. Short term full trim bank 1 itu 1,6% dan yang long termnya min 2,3%. Speed sensor 0. Timing advance silindernya itu 18,5 berubah 20. Intake air temperaturnya 32 Celcius. Jumlah air flow sensornya 2,31 gram per second. Throttle positionnya 11,8-11,4. Sensor output voltnya 0,11 volt, 0,08 volt. Short term full trim 2,3%. Sensor 2 nya yaitu sensor output voltnya 0,44 volt. Short term full trimnya 99,2%. OBD vehicle is designed EOBD, time since start engine 197 second. Untuk itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat 207 second. Distance travel while mil on 0. Commanded evaporate
aktif purge 0, full level input 40%, barometric pressure 105 kPa, control module voltage 14,38 volt, absolute load value 16,86, ambient air temperaturnya 27, berarti temperatur ada 3, yaitu ambient udara sekitar, intake air temperaturnya 32, mungkin setelah panas karena kabin itu mendapatkan panas dari radiator. Engine coolant temperaturnya naik 58 Celsius. Oke, kita tinggalkan live datanya. Onboard monitor kita enggak ada. PCM-nya continuous memory-nya KOEO ini minta dimatiin terus dinyalain lagi. Sudah nyala. No diagnostic trouble code. Coil ini minta 2000 RPM. Nah, setelah 2000 RPM no diagnostic. ABS-nya no diagnostik. Ini kayaknya mobil saya itu enggak ada RCM. Hasilnya nggak ada, pending semua karena memang sepertinya tidak ada di mobil saya. TCM mobil saya manual, cuma ini saya nggak tahu ini TCM itu baca apa. TCM lost connect karena mungkin emang nggak ada ya. No detection protocol. Tidak ada.
Oke. Oil reset gampang. Mobil saya itu Ford. Karena mobil EcoSport tidak masuk, berarti saya tinggal ikutin Fiesta. Oke, demikian. Terima kasih. Like and subscribe Inaken 79. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.